Kepala Distrik Teluk Kimi, Konstantina Warrai, melantik 3 penjabat kepala kampung, yaitu penjabat kepala kampung Kimi, penjabat kampung Lani, dan penjabat kepala kampung Air Mandidi. Dihadiri Sekretaris BPMK Kabupaten Nabire, Yohanes Yu, dan Danramil Kota, Komandan Abu Bakar. Pada saat memberi kata sambutan, Kepala Distrik Teluk Kimi, Konstantina Warrai, mengatakan, pergantian penjabat kepala kampung di Distrik Teluk Kimi ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan pergantian kepala kampung definitif yang akan dilaksanakan secara serempak di Kabupaten Nabire dalam waktu yang akan datang. Oleh sebab itu, Kepala Distrik meminta agar kepala kampung yang baru untuk selalu berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Kampung Nabire, juga selalu membangun koordinasi dengan Kepala Distrik dan Ramil Kota, dan Kapolres setempat agar pemilihan kepala kampung definitif mendatang dapat terlaksana dengan aman, sukses, dan lancar. Saya hormati. Pada hari ini saya selaku Kepala Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, atas nama Bupati, menyaksikan dan sekaligus melaksanakan serah terima penjabat kepala kampung di wilayah Distrik Teluk Kimi ini merupakan suatu tugas pemerintahan yang harus dilaksanakan di setiap jenjang pemerintahan, terutama pada pemerintahan kampung. Sebagaimana ditetapkan bahwa penjabat kepala kampung mempunyai tugas sebagai berikut: menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di kampung, mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala kampung definitif berkoordinasi dengan Dinas BPMK Kabupaten Nabire dan unsur tretika Kepala Distrik, Kapolsek, dan Dendam. Dalam melaksanakan pemilihan kepala kampung definitif, menyiapkan anggaran pemilihan kepala kampung definitif dan tanggung jawab dalam penggunaan dana kampung yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Nabire, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Nabire dan perangkat daerah terkait. Sementara itu, mewakili Kepala Kantor BPMK Kabupaten Nabire, Yohanes Yu, menyambut baik upaya yang telah dilaksanakan oleh Kepala Distrik Teluk Kimi. Menurut Yohanes, upaya yang dilakukan Kepala Distrik Teluk Kimi ini patut ditiru juga oleh 15 kepala distrik lain di Kabupaten Nabire agar pelaksanaan pemilihan kepala kampung secara definitif nanti dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Tugas dan pemerintah yang paling kokoh dan kuat. Karena pada kesempatan ini, kepala distrik lain ini, 15 distrik di Kabupaten Nabire, tidak pernah ambil tindak seperti itu. Tadi saya hadir juga, cukup luar biasa acaranya. Sudah secara sah, beraturan, biasakan ketiga kepala kampung itu harus melanjutkan tiga kampung ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kami menyampaikan terima kasih kepada datang dan juga para tokoh-tokoh yang ada di TV, tokoh gereja, tokoh pemuda, dan pemirsa dari kampung. Terus yang kedua, buat pasar, mama punya pasar di pinggir jalan tuh. Saya takut nanti kenapa mama kecelakaan lagi tuh, kan? Tolong cari tempat yang layak buat mama bisa cari nafsu dari hidup sih. Mungkin sampai di sini saya terima kasih kalau terima kasih. Oleh sebab itu, bapak-bapak, sebelum saya menyampaikan, Sementara itu, pada kesempatan yang sama, menanggapi sejumlah usulan dari masyarakat tentang pasar sore di Distrik Teluk Kimi, usaha penjualan minyak dan pembuatan jalan antar kampung, Kabak Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Nabire, Jackson Marei, mewakili Bupati Nabire, mengatakan, dalam situasi utang daerah yang sangat besar, pemerintah daerah terus menggenjot pendapatan asli daerah,
Salah satu cara adalah dengan menghidupkan kembali pajak galian golongan C yang poskonya sudah dibangun di setiap wilayah. Tujuannya adalah agar dengan dana-dana tersebut, kita bisa bangun kembali jalan, pasar dan pusat-pusat perekonomian dari masing-masing distrik. Patut hari ini kita berbahagia karena tiga kepala kampung di distrik Teluk Kimi ini dengan cuaca yang bagus, semoga panas terus di kampung Lai dan kampung Kimi supaya ada perubahan ke depan. Yang saya hormati Ibu Distrik, Kepala BPMK atau yang mewakili, Anggota DPR Bapak Roy Wonda, dan presisi yang besar mewakili rakyat dan juga pemerintah, saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan. Dan Bapak Ketua Kepala Kampung yang baru, tetapi juga yang lama, Babinsa dan Babinsa Tikmas yang saya hormati, serta masyarakat sekalian yang saya hormati dan saya kasihi. Kalau saya berdiri begini, itu pasti bapak-bapak, adik-adik, saudara-saudara membelah. Ini berdiri ke siapa? Toh? Selain saya anaknya Bapak Yap Marei, tapi saya juga di sini sebagai perwakilan pemerintah. Dalam hal ini, apa yang tadi Bapak dong sampaikan itu berhubungan dengan saya. Sementara saya menjabat Kabak Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Nabire. Sehingga ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk kita sama-sama menyangkut sumber daya alam dan perekonomian. Yang pertama, untuk Kampung Kimi, itu ada bukan hanya untuk distrik Teluk Kimi, tapi ada program untuk 15 distrik. PMT-PMT, pangkalan minyak tanah akan dikembalikan ke BUMDES. BUMDES yang kelola. Supaya betul-betul disalurkan langsung ke masyarakat. Itu yang pertama. Kayak instruksi Pak Sekda, Pak Bupati melalui Pak Sekda dan asisten gua, bahwa izin-izin yang sudah mati segera dihentikan dan dikembalikan ke kampung-kampung dikelola oleh badan usaha milik desa. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut PAD ekonomi daerah, perlu dukungan Bapak Ibu saudara-saudari. Bapak minta maaf tadi saya tidak sebutkan Bapak Gembala, Bapak Pendeta, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang saya hormati dan saya kasihi. Menyangkut pembangunan ini, sementara kami sedang genjot SDA PAD daerah, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu saya minta dukungan dari Bapak Ibu dorang, Bapak Gembala, Kepala Kampung, Bapak DPR, dan kita semua sama-sama untuk hidupkan kembali pajak golongan C yang pos-posnya sudah dibangun itu. Hidupkan kembali supaya jalan ini bisa dibangun, pasar bisa dibangun dengan dana itu. Kalau itu tidak ada, berarti ini tidak bisa jalan. Jangan hanya, jadi itu ada tiga, hak wilayah, terus pajak retribusi daerah dengan yang punya trek. Ya, retribusi daerah itu yang dipakai nanti bangun jalan-jalan ini, terus macam lapangan yang Bapak meminta, pasar yang Bapak minta itu. Jadi itu dikembalikan ke kampung itu. Jadi kalau selama ini tidak dilaksanakan melalui program Pak Bupati Pemesak Manggai, itu akan kami jalankan tahun-tahun ini ke atas. Jadi ini yang saya mau sampaikan untuk kita sama-sama. Saya minta kalau besok dari Dispenda sudah buka pos-pos, saya minta dukungan. Supaya ketika kita minta jalan, nah kita buang kamu semua dari sini. Jadi segera bikin jalan. Mungkin seperti itu. Itu yang saya mau sampaikan. Dan saya juga akan kawal di atas. Mungkin mana-mana Tuhan panggil. Tapi yang penting kerja baik. Supaya kita menjadi berkat untuk diri sendiri, keluarga dan juga orang lain. Ya, itu yang ingin saya sampaikan untuk Bapak Pemuda, Ibu Distrik, Bapak BPMK, tolong diperhatikan Bapak Kampung. Itu di Gana, kalau tidak salah di Karang Taruna itu ada, itu tolong dimanfaatkan untuk permintaan tadi. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.